Oke, balik lagi ke pembahasan Versa kemarin yang kita bongkar ya. Jadi berapa hal yang saya lakukan buat mengatasi kritik, yaitu dengan melakukan pembubutan pada pistonnya. Kemarin kan pistonnya cuma flat gini. Nah ini kan noknya udah karapan, jadi saya coak biar nanti ketika lubnya tinggi atau bukan lab lebih tinggi dia tetap aman. Rata-rata kalau borapan punya BRD itu pistonnya cekungnya ke dalam ya, dumnya ke dalam kalau orang bilang. Jadi cekung kayak gitu, cuma yang saya buat flat. Kemudian untuk bagian headnya saya melakukan pembubutan, saya buat squeeze ininya. Kemudian bagian kupanya ini saya dalami, tujuannya buat mengurangi kompresi yang awalnya kubah versi itu sempit ya. Kemudian untuk portingannya juga udah dibuat besar. Ini sebenarnya udah nggak sesuai dengan kaidah teori ilmu porting ya. Cuma ini dibuat besar karena mengikuti lubang dari leheran knalpot. Lubang leheran knalpotnya di angka sekitar 32, jadi kalau kita nggak buat besar, kita nggak sesuai ukuran 32 akan percuma. Ketika campuran bahan bakar keluar akan berbenturan dengan leher knalpot yang udah besar. Makanya kita buat besar, kita samain dengan leheran knalpotnya. Bagian innya kita samain dengan diameter dari TB-nya. Ya mungkin demikian aja. Kemarin tekanannya udah kita ukur ya, udah kita ukur di angka 1,3. Saya rasa itu cukup aman, nanti tinggal penyesuaian settingan aja, karena ini kedepannya ECU-nya mau pakai BRT. Untuk sementara ECU-nya masih standar, jadi mungkin nanti akan bahan bakarnya akan keiritan. Nah ini akan melakukan tahap proses pemasangan. Kemudian setelah itu bagian popnya akan di skur terlebih dahulu ya, kemarin baru dipoting di skur. Nah ini untuk nokelnya ya, kemarin saya sudah sharing juga sama kalian bahwa juga saya mau mengganti nokel standarnya menggunakan nokel yang karapan atau racing. Ini nokel standar ini yang udah digarap, ini bisa dilihat ya. Untuk nokel yang karapan itu kan lebih tinggi ya, bisa dilihat lebih tinggi ketimbang nokel standarnya. Dengan angka bukaan klep yang lebih tinggi, otomatis bisa membantu dan menolong motor kalian yang lagi kena detonasi atau ngelitik. Dengan angka bukaan klep tinggi, otomatis dia mengurangi kompresi dinamisnya. Ini udah tak pasang speaker sama anunya ya, laker-lakernya, bearing-bearingnya. Oke, mau dimasukkan di sini. Ya, ini tidak bisa langsung dipasang, jadi kalian harus membubut tutup retainernya serta dudukan bear clapnya pada bagian bawahnya, karena bear clap motowan itu diameternya lebih kecil dari punya bear clapnya Honda Versa dan CRF ya.
Monkey. Bisa dilihat ya di sini jarak deklarannya dari piston di bibir, dengan bibir blok itu enggak terlalu jauh, jadi dia di sekitaran 1 milian ya, karena ini buat pemakaian harian, buat touring jarak jauh, maka saya ambil jarak sekitar segitu biar tetap aman ya mesinnya, karena banyak kadang yang membuat piston itu diameternya udah dipura besar terus ditambahi dom dengan jenong yang tinggi, otomatis motornya bukannya enak, malah ketika panas dia ngalami litik, detonasi, bahkan kalau dibawa jalan jauh mesinnya cepat panas. Jadi penentuan kompresi pada sebuah mesin motor itu kembalikan lagi kepada kegunaan dari motornya. Seandainya kalian buat harian, touring, buat apa kompresi tinggi-tinggi kalau mesinnya malah nggak mau kencang, kan, atau ibaratnya motornya malah nahan di bagian atasnya karena ngelitik dan detonasi. Kecuali motor kalian didesain buat drag ataupun liaran, itu memang kompresinya harus tinggi-tinggi, bisa di angka sampai 13 bahkan sampai di angka 15-an. Untuk pemakaian harian ya kalian pakai kompresi yang wajar aja. Wajar di sini misalnya kalian bisa pakai kompresi di angka 10, 11, 11,5, bahkan kalau yang agak tinggi ya di 12-an. Tapi terkadang kompresi ketika kalian ukur menggunakan budet itu tidak bisa menjadi patokan bahwa motor itu nggak bakal ngelitik. Kalian juga harus perhatikan kayak yang sudah saya jelaskan di awal, seperti dia headnya itu, kubahnya yang terlalu pendek itu juga bisa mempengaruhi motor ngelitik. Kemudian lubang porting kayak noken juga harus kalian perhatikan di situ. Ketika kalian sudah perhatikan sampai di titik itu, kalian bisa nentuin kompresi yang maksimal biar motor kalian itu bisa menghasilkan power dan tenaga yang maksimal juga. Ini dari sini. Guys, birulah bos ini kadang karena duit, oke, kan karena film. Masih banyakan tidurnya saya, guys. Iya, enak juga. Pertama saya coba-coba, aku enak. Saya rencana untuk tidak berhenti. Saya enak. Pokoknya yang merasa diri sendiri insomnia, saya harapkan lanjutkan, jangan putus. Yang penting yakin. Ini kalau transportasinya masih. Anda islebel. Kami bukan babi dan kami tidak buta. Tapi cinta kami pada ini membabi buta, anjay, islebel. Teman-teman berkenan.
ada saran ini silahkan ini kami secepat ini kami mempunyai seorang kaya teman-teman bisa memuaskan gitu untuk hasrat anda. Maka hubungilah channel YouTube ini segera agar nafsu anda terpuaskan. Anda puas kami lemas. Yang jelas tadinya bukan saya teman-teman. Oke. Viral video viral yang di TikTok 13 detik itu. Apa? Tentang penganiayaan atau pemerkosaan gitu. Walah. Mungkin. Nah, dulu itu kan di blog gitu. Sekarang kita akan memasang jurus payungnya oleh Dr. Fernandez Raden Sentosa Amat Hidayah. Kalian udah ngerasa kompresi motor kalian itu udah benar tapi masih aja ngelitik, kalian bisa ganjel businya atau pakai busi pendek. Ganjel busi yang lama itu menggunakan 2-3 ring. Nah, ini adalah video yang udah dikirim
yang punya motor Versa, kalau motornya itu udah enak, nggak ada ngelitik lagi. Ya mungkin demikian aja ya teman-teman, video yang bisa saya sharing, saya bagikan buat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar kalau mau sharing-sharing atau tanya-tanya.